Barokatuh, welcome back lagi di channel gua cuy, di Arkan MV yang masih bersama si Mao. Dan jangan lupa intro dulu cuy. Oke, karena ini udah selesai intro ya, ini gua bakal gua ringkas aja lah cuy ya. Kemarin itu kan ini si Mau masih nginep di bengkel ya, sekitar 4 harian lah. Jadi rencana gua kemarin sore itu pas mau ambil Mau kan pakai motor ibu gua ya, yang Mio Soul. Cuma ini pas hujan cuy, jadi gua kagak ngerekam. Seumpama kagak hujan gua rekam sambil nge-review motor ibu gua gitu, cok. Soalnya motor ibu gua rada-rada aneh. Remnya itu Senin Kamis anjir, bahaya cok. Terus kalau di apa ya, kalau dipakai tuh semisal jalan 60 km lebih itu mesin bakal mati cuy. Jadi kemungkinan karbunya kotor atau gimana gue juga kagak tahu cuy. Gue soalnya bukan anak maksudnya bukan anak bengkel gitu. Dan alhamdulillah sekarang si Mau udah balik ke rumah cuy. Dan sekarang bakal kita pakai reading ke Malang cuy, buat kerja ya kayak biasanya lah ya. Dan kalau menurut gua sih dengan spek yang bukan spek ya, ini bukan gua nggak naikin speknya sih cuy, cuma standar aja lah ya, STD anjay. STD cuma ada yang dirubah dikit-dikit gitu cuy ya. Tapi kalau menurut gua enak, tarikannya lebih ini sih, lebih apa ya, lebih ngisi gitulah menurut gua. Cuma kagak tahu pas di RPM atas sama tengahnya cuy ya. Soalnya jalannya di sini kagak ada yang lurus. Mungkin ntar kalau udah di nyampe di jalan raya bakal kita coba. Aduh. Karena gua bisa bedain sih cuy, yang sebelumnya kan cuma kirian doang ya. Kalau sekarang udah ada tambahan-tambahan lagi gitu. Jadi mungkin bakal lebih enak lagi. Tapi ya kalau kata orang bengkel sih belum di setel sih cuy ya katanya. Jadi minggu depan bakal pas gua balik lagi, mungkin kalau enggak minggu depannya lagi lusa bakal gua setel lagi nih motor. Nah ini jalannya kayak gini anjir. Wih, keren sih si Mau. Coba ya cuy. Jadi tapi langsung boros ya, langsung habis satu strip nih. Biasanya cuy ya kalau lewat jalan situ tuh maksimal udah 80 km itu udah full cuy, maksudnya udah mentok ya. Tadi itu bisa tadi bisa berapa ya, kayaknya hampir 100 cuy. Emang perbedaannya drastis banget ya cuy ya, bisa kayak gitu anjir. Wah oke cuy, jadi kesimpulannya buat kalau standar porting apa ya, standar porting sama ganti noken as ya, nokennya ini gua ganti BRT cuy yang S4, jadi ganti noken as dan di bagian klep juga sama porting itu bakal ngaruh sih cuy. Walaupun gua kagak tahu ya ini tadi top speednya berapa, itu kagak, gua masih belum tahu gitu cuy, belum kelihatan. Ya intinya enak sih cuy buat tarikannya, soalnya biasanya 80 itu udah mentok cuy, jadi tenaganya itu gak mau ngisi. Nah kalau sekarang tenaganya itu makin ngisi terus gitu cuy. Waduh, ini mah enaken anjir, enak parah cok. Nah ini 80 cuy ya, biasanya 80 itu naik ke 100 itu lama. Ini udah naik anjir, saking enaknya cok akselerasinya. Waduh, gila cuy, gila ah. Ya mau gimana lagi cuy, soalnya gua kagak pernah naik motor yang tarikannya itu enak kayak gini cuy. Jadi gua yang naik motor yang STD-STD-an doang. Ini ya STD sih cuy, cuma kan udah di porting jadi tenaganya makin ngisi gitu.
enaknya di situ cuy. Wih mantap sih cuy, enak parah ini cuy. Wih. Jadi buat kalian yang pengen porting cuy ya, gak usah ragu sih cuy kalau menurut gua ya. Soalnya kalau STD di porting ya, kalau kalian mau tambah kenceng, maksud gua nambah top speed ya, kalian harus bore up sih kalau mau nggak mau ya. Kalau kalian mau nambah power, jadi nggak nambah top speed ya, cuma power doang, jadi akselerasinya biar makin cepat gitu. Itu kalian walaupun mesin STD itu kalian porting aja udah cukup cuy. Porting ganti di bagian klepnya sama open as, apalagi kalau remap ECU cuy ya, jadi nafasnya makin panjang. Kalau punya gua sih ECU-nya masih STD sih, masih bawaan pabrik cok setelannya. Tapi ini udah enak parah, enak kan? Mantap ah pokoknya, gas gas kan gitu cuy. Tapi ya rada-rada boros sih ya, soalnya biasanya satu strip itu udah sampai mana anjir. Tadi kalau gua gas langsung habis satu strip cuy. gila. Tapi ya termasuk irit sih, worth it lah cuy ya buat harian mah. Soalnya cuma STD porting. Orang kalau bore up ya maksimal 130 lah cuy ya. Diameter sayernya mungkin 54,5 lah ya, kalau nggak 54 ya pokoknya sekitar segitu. Itu udah maksimal sih kalau menurut gua ya. Kalau lebih lagi mending buat sirkuit balap. Kalau 130 mah buat harian aman. Harusnya sih cuy, kan tergantung setelannya juga ya, dari bengkelnya. Kalau buat harian ya disetel buat harian cuy. Gila sih cuy, enakan. Si mau jadi enakan cuy, anjir. Ya jadi reading kita pagi ini jam berapa cok? Gua sampai lupa anjir bilang jam berapa ya. Bentar gua cek dulu di HP. Gak apa-apa lah ya sambil ngecek jam. Jadi kalian bisa lihat sendiri cuy, ini jam 5:39 lah ya. Jadi hampir jam berapa? Hampir jam 6 lah ya. Mantap cuy. Jam 6 ya, masih pagi banget sih cuy. Udah jadi kita itu udah termasuk ngabers ya. Saya kalau ngabers berangkatnya pagi banget cok. Mungkin lebih pagi kah? Tapi ya ada sih yang berangkat jam 7-an. Kalau kita mah ngabers rajin, ngabjin ya cuy ya. Ngabers rajin. Tapi kok kagak mengakui kalau gua tuh ngabers cuy. Macam tak betul cuy budak nih. Jadi gua itu cuma orang biasa sebenarnya yang hobi motor sama ngevlog. Mungkin bisa dibilang anak vlog gitu ya, anak motor vlog cuy. Jadi kagak ada yang cerita ngabers-ngabers itu buat apa cuy. STD porting enak-enakin cuy, sumpah cuy. Tadi gua diliatin banyak orang ya. Kenapa ya? Kenapa orang-orang suka ngeliatin cuy? Udah ya, jadi mungkin pembahasan gua cuma sampai di situ aja sih cuy ya. Jadi kesimpulannya ya worth it aja walaupun kagak bore up. Jadi kalau kalian diejek kalau kalian diejek gitu, tapi apalagi pas NR cuy ya, pas NR kalian dijempolin ya, ya maklum aja gitu cuy, wajar. Soalnya punya kita kan STD porting gitu ya, STD cuma porting gitu cuy, kagak ada nambah-nambah seker. Ya jadi mungkin segitu aja cuy video dari gua ya, vlog dari gua. Pokoknya enakan lah ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah menonton cuy ya. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe-nya. Dan gua pamit mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meanwhile in our universe. Oh ya cuy, mohon maaf ya, gue sampai lupa bilang. Jadi gue sampai lupa bilang sesuatu lah cuy ya. Pokoknya buat kalian semua, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama rezeki yang melimpah gitu cuy ya. Oke, gue pamit undur diri dulu cuy. Bye. Good job.